balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vlog Terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di salah satu officer HSR yang ada di daerah Bintaro. Ya, ini dia. Ini adalah Solitaire Motorsport. Nah, kebetulan kali ini tuh gue datang ke sini juga karena ada sesuatu hal. Di belakang gue udah ada satu mobil yang tebak mobil apa? Iya, elah. Kan udah ada di judul ya, lupa saya. Ya, ini adalah Grand Max yang sudah dimodifikasi. Karoserinya sudah dirubah. Nah, ini kebetulan punya salah seorang influencer juga. Nah, jadi salah satu keistimewaan mobil ini adalah mobil pembawa berkah. Wah. Tahu enggak kenapa pembawa berkah? Karena mobil ini suka bagi-bagi makanan. Nah, jadi kalau kalian ketemu di jalan, minta aja makanan. Oke. Gue langsung aja masuk ke dalam. Orangnya udah ada di dalam, kita ngobrol-ngobrol langsung sama orangnya. Let's go. Ini dia Bro Raska. Apa kabar Bro? Ya, alhamdulillah Bro. Bro, hari ini lu datang ke sini bawa apa nih? Food truck Grand Max. Food truck Grand Max. Yeah. Emang ini itu karosernya itu emang udah ada begitu ya? Berarti. Waktu beli second sih udah kayak gitu. Oh, berarti udah dimodif duluan sama si pembeli sebelumnya. Iya, benar. Nah, cuman kan biasanya kan kalau food truck Grand Max itu kan ya biasa-biasa aja. Ini kok udah luar biasa banget ya? Gue liat-liat tampilan luar ya. Yeah, warnanya bro. Udah ngeri banget ya. Dimodif-modif dikit lah. Dimodif-modif dikit. Apa aja yang udah dimodif nih dari Grand Max-nya? Kalau dari lampu pakai udah Pro G dari Auto Tifo, kalau ini cat dari Wet Gloss. Oke. Okay. Udah itu aja berarti. Rencana sih ada karpet dari Trapo, terus pelek dari Bro dan asik. Ban dari Acelera. Ban dari Acelera, betul. Dan audio dari Venom. Baru segitu sih. Rencana sih katanya mau pakai roof box juga dari Tule. Oh, dari Tule. Oke, emang lo bangun mobil ini buat apa sih? Buat bagi-bagi makanan, Bro. Bagi-bagi makanan. Itu gimana sih sebenarnya konsep bagi-bagi makanan itu? Awalnya sih iseng-iseng ya, Bro. Waktu awal pandemi kan orang-orang lagi susah banget. Waktu itu aku nemu ojol. Dia belum makan dari pagi sampai maghrib. Terus aku tanya kan. Ditawarkan makanan, dia nangis aku. Dia tuh tawarin makanan, dia nangis? Aku belikan, aku kasih, dia nangis Bro, karena benar-benar lapar banget mungkin ya. Saking laparnya dan kaget mungkin ya. Itu sih Bro yang bikin memotivasi pengen terus berbagi sampai saat ini. Oh, startingnya cuma dari gara-gara ojol. Iya Bro. Lo beliin makanan terus dia nangis. Iya Bro. Tapi emang ini sih ya apa namanya? Ini kan dimulainya kalau nggak salah pas awal-awal pandemi juga ya. Oke, kayak gitu ada kendalanya nggak sih? Kendalanya sih ya mungkin karena nggak ada sih, nggak ada kendala Bro, cuman kan ini nggak semuanya ya, kita kan kolaborasi juga dengan brand-brand otomotif lainnya juga, dan yang support makanannya ada juga, yang support juga. Makanannya oh berarti makanannya bukan masak sendiri, ada yang masak. Jadi tetangga ini punya catering, dia janda-janda semua Bro, janda-janda yang udah tua juga. Janda-janda udah tua punya catering. Iya. Yeah. Akhirnya lu beli dari mereka. Ya yeah, karena mereka nggak punya penghasilan dan waktu itu lagi sepi ya. Ya udah aku kesana aja langganan. Wah gitu. Gila, luar biasa banget ini. Makanya ini yang gue bilang tadi ya kan, mobilnya penuh berkah. Amin. Ya udah kalau gitu sekarang masih banyak belajar sih Bro. Dia yang masih banyak belajar, apalagi gue nih yang masih jarang berbagi nih gitu kan. Apa kita bagi-bagi velg satu set ayo. Mantep mantep. 150.000 subscriber, gue bagi-bagi lagi 2 set pelek tuh. Dikit lagi Bro. Dikit lagi 150.000. Okay. Ya kan, udah 150.000, 2 set pelek gue bagi. Buruan dah makanya. Ya udah kalau gitu Bro, kita cari pelek dulu yuk buat mobil lo. Oke. Okay. Yang mana nih? Ring. Pokoknya gini, lu tinggal pilih. Lu tunjuk aja yang mana. Nanti kita kalau mobil ini amannya ring berapa sih? Jadi kan kalau Grand Max ini sebenarnya standarnya tuh 13 ya. 13. Cuman kayak sekarang lo datang dia udah pakai ring 16. Nah, balik lagi nih. Mobilnya biasa bawa bobot besar atau enggak? Bobotnya berat atau enggak? Enggak sih, Bro. Kalau makanan doang. Makanan doang ya, berarti kan enggak terlalu berat nih. Kalau enggak terlalu berat menurut gua supaya tampilan mobilnya tetap cantik, tetap enak dibawa dan hauce lah pokoknya. Benar. Untuk lo berbagi-berbagi juga. Kayaknya bagusnya pakai ring 17. Oke, boleh. Pakai ring 17. Sekarang lo pilih velg yang mana, nanti kita cobain satu per satu. Oke, kita cari Felix dulu. Oke.
Nah, ini udah ada beberapa velg nih yang udah kita pasangin nih. Ini ada pertama nih, ya, ini 04. Terus ini ada, nggak tahu gue namanya. Terus ini ada, gue nggak tahu namanya. Gimana menurut lo, bro? Masih bingung sih, bro. Pengen pilih-pilih lagi, bro. Masih bingung? Masalahnya cakep semua, cuman pengen yang benar-benar pas banget sama mobilnya. Pengen gitu. Yang benar-benar sesuai sama mobilnya, ya. Ini depan juga dia konsepnya dua warna nih, two-tone, Chevrolet. Jadi kalau misalnya pakai velg ini nih, benar-benar kelihatan mobil baru keluar dari dealer. Iya. Bro, ini bisa dibuka gak sih? Bisa, bro, cuman TV-nya lagi dicabut. Oh, ada TV? Ada TV harusnya. Cuman TV-nya lagi dicabut. Waduh. Soalnya ininya lagi bermasalah, bro, apa? Kuncinya. Oh, jadi gak bisa dikunci? Agak ngeri kan? Ngeri banget, bukan agak lagi. Itu apa? Itu karena ini kan gak ada AC di belakang. Iya. Kadang-kadang kan suka ada influencer yang ikut juga, bro. Panas kan, ya udah AC dari depan ke belakangin. Oh, dorong berarti dari depan ke belakang. Asik juga ya. Masuknya dari mana sih? Di sana, bro. Oh, dari sana. Boleh masuk nggak kita? Boleh, boleh. Ya, kita masuk. Kita cobain. Lu dari situ aja, bang. Aduh. Pokoknya ada bohlam-bohlam. Belum beres semua nih, bro. Nggak apa-apa. Masih berantakan. Karena emang ini mobil masih mobil project. Aduh. Enak juga ngaso di sini ya. Tuh, ya kan? Nyantai banget kita di mari. Oh, ini biasanya isinya makanan-makanan. Ada TV di sini. Yeah. Ini kayak gini-gini yang lu bikin sendiri berarti, dekorasi interiornya gini. Kalau ini doang nih, ini sama ini yang bikin. Kalau ini udah bawaan di sana ya. Oh, bawaan dari pas beli mobilnya. Wah, seru juga ya. Bro, kapan-kapan ajakin gua lah. Boleh banget, boleh banget. Kita bagi-bagi makanan gimana? Boy, kalian setuju enggak, Boy? Boleh banget, bro. Boleh. Setiap Jumat pokoknya. Pasti. Kalau lu pasti jalan tuh setiap Jumat. Benar-benar. Jalannya kemana? Soalnya kan Jumat berkah. Bas, bener banget. Jalannya kemana tuh kira-kira? Pokoknya daerah, masih daerah Jakarta lah. Kalau misalkan mentok-mentoknya Jabodetabek, pernah ke Depok, Tangerang, Bekasi juga. Aha. Itu lu random aja apa gimana? Apa emang udah ada jadwalnya nih? Kadang-kadang kita ngontek dulu, kalau yayasan atau panti kan kita nggak mungkin kan bawanya kekurangan atau kelebihan kan. Oh, benar-benar. Tapi kalau misalkan random yang kayak buat ojol-ojol gitu ya, kita langsung parkir aja. On the spot aja. Oke lah kalau kayak gitu. Sekarang kita biarkan dulu Bro Raska berimajinasi dengan bayangannya untuk memilih velg yang paling tepat. Bingung banget, bro. Bukan yang bagus ya, karena semuanya bagus tadi kayaknya. Bener, semuanya bagus. Cuman kan ada yang gimana gitu sama mobil ini kan, harus yang pas banget. Harus cari yang velg yang paling tepat untuk mobil Jumat berkahnya dia nih. Oke. Sip. Enak juga ya? Akhirnya, Boy, setelah 2 jam, 3 jam. 3 jam ya. Setelah 3 jam kita memilih-milih velg untuk mobil berbaginya Bro Raska. Akhirnya yang ini nih. Ini ya. Yang positif. Awal, yang pertama. Positif ya. Gimana? Lu ceritain dong pengalaman lu fitting di HSR kayak gimana? Bikin gimana ya? Galau banget gitu. Soalnya semuanya bagus, cuman kan kita lihat mobilnya gimana gitu kan. Yang cocok sama mobil. Betul. Tapi ini sih yang paling cocok. Ini ya. Bulat nih berarti ya. Ya udah, kita deal dulu. Oke. Oke, kita gua gantiin yang ini. Pusing banget. Nih, lu cerita dulu dah, lu cerita pengalaman lu tuh. Gimana, Bang? Pokoknya skip nih. Iya, tadi udah skip yang ini nih. Tapi yang ini akhirnya balik lagi. Soalnya cocok kan ini abu-abu. Abu-abu. Tadi pengennya ngambilnya pengen kayak mobil baru gitu kan, two-tone. Yang ini nih. Ini, Bang. Iya, cuman kayaknya kurang cocok gitu sama mobilnya. Bagus sih bagus. Bagus banget. Ini sih paling pas. Fix ya. Fix. Akhirnya mobil berbaginya Bro Raska ya. Iya. Sudah selesai dipasangin MIT 04. Gimana, Bro? Keren banget ini. Keren ya. Pas gitu ya. Pas kan ya? Gede velgnya.
nggak rongga-rongga gitu. Nggak rongga-rongga. Velgnya ketutup juga. Ya udah, nanti insya Allah kita dari HSR Wheel sama Acelera juga bakal bagi-bagi support bareng Bang Raska. Kita mau bagi-bagi makanan ya. Okay. Pokoknya tungguin aja, kalian juga bisa follow Bang Raska di bawah sini. @RaskaNabilian. Nah, nanti kita bakal bagi-bagi makanan juga. Kira-kira makanannya apa ya? Bebas. Tunggu aja tanggal mainnya. Bro Raska sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak sekali lagi pada HSR. Makasih banyak juga buat HSR, Bro Aldi Rais. Sip. Semuanya tim. Mobilnya ganteng-ganteng. Sukses. Berkah buat HSR. Berkah juga buat kita semua. Gitu dulu video kita kali ini. Gue Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.